Ya oke teman-teman, di sini saya kedatangan paket ya. Ini adalah gamepad yang saya coba pesan karena saya juga mau coba tes di si Poco X3 NFC dan juga di si Poco X3 Pro. Nah, bagaimana nanti kualitas si kipasnya? Oke, sekarang kita langsung saja unboxing. Sepertinya ini penyok-penyok ya teman-teman. Si apa? Original, mudah-mudahan ini original Bisus ya. Oke, ini dia, kita lihat Bisus ya. Apa sih bacanya ini, Beasus apa Bisus teman-teman? Oke, nah ini dia ya, Bisus. Nah, saya sih tadinya pinginnya yang merah ya, yang red, tapi kebetulan saya coba cari di toko-toko yang lain itu semuanya kosong atau ya tidak ada stoknya. Jadi ya mau tidak mau saya coba beli yang ini. Oke, sekarang kita langsung aja lihat dalamnya. Ini sudah kebuka gini teman-teman ya. Untuk si dusnya mudah-mudahan sih nggak terjadi apa-apa ya di dalam. Ini cukup berat ya. Oke, kita langsung saja buka. Kita lihat. Mudah-mudahan original ini. Ya, ini dia. Oke. Ya, seperti ini teman-teman. Jadi ininya ya, si tulisan bisnisnya ini itu dengan bahasa Cina ya, tapi di sini thanks ya, thanks, terima kasih ya, Bisus. Tapi ya teman-teman, tapi dalamnya ini gini ya, kita lihat ya, ini dia. Nah, tapi ini sih tulisannya tulisan Cina seperti ini ya, jadi nggak sama dengan si tulisan atau digambar seperti ini. Tapi ini udah oke lah, kita coba langsung saja di sini. Oh, ini sini ada nih. Oh ya, di sini lihat jelas. Ya, iya, teman-teman bisa lihat sini. Beasus ya, Bisus. The King Mobile Phone Radiator. Oke, di sini sudah made in China ya. Jadi di sini memang mereknya adalah Bisus, meskipun di sini tulisannya tulisan China ya. Nah, ini tulisannya China. Oke, sekarang kita akan coba. Ini simpan dulu saja, kita lihat dalamnya ada apa saja. Ini nggak ada lagi ya, kosong. Kita lihat lagi di sini. Ini warranty card ya, atau bisa dibilang ini adalah kartu garansi ya. Ini kartu garansi ya. Oke, ini ada kartu garansinya. Keren. Juga di sini ada thanks ya, terima kasih seperti itu, dengan berbagai macam bahasa ya. Ini ada bahasa Inggris, kemudian bahasa Indonesia, Bisus, selamat, sayo. Seperti itu teman-teman. Oke. Keren ya. Kita akan coba saja langsung. Oh, ini dia, ada lagi nih. Jadi isinya itu ada unitnya ini, unit ini, dan juga ada kabel USB ya. Kabel USB-nya jenisnya micro USB. Ya, ini dia micro USB jenisnya seperti itu. Oke, sekarang kita lihat di sisi unitnya. Ini dia unitnya, kemudian juga kita lihat di sini. Oke, ini dia USB. Kemudian ininya, ini ada dua kipas ya teman-teman. Sebentar, nah ini ada dua kipas, nggak kelihatan kipasnya itu. Ini ada air filternya di sini ya, untuk keluarnya. Oke, nantilah selengkapnya. Selengkapnya kita lihat di apa? Di reviewnya nanti ya teman-teman. Kita coba lihat di reviewnya apakah ini juga bisa dipakai untuk power bank dan lain sebagainya. Kita nanti lihat di reviewnya. Oke, itu saja, terima kasih, unitnya bagus ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya atau di video nanti reviewnya. Oke.